Arya udah, Pia udah mestinya. Udah belum? Kamu ada yang istri, ada kan perlu dikasih tahu dulu. Ada yang lo calculation tuh. Istilahnya, apa yang jadi problem? Udah, kamu fokusnya ke situ. Orang bisa bikin apa? Hitam ngancem apa? Hah? Nah, apa? Tadi udah dibilang kan salah satu, tadi mungkin langkahnya yang paling ini setelah ini, menteri B2. Ya bukan makan dia. Kalau makan kan kamu keluar sambil tempo lagi. Nah itu taktik semua kan. Nih kalau menteri E2 makan sini, balikin lagi makan, makan lagi sini. Udah habis itu gajah kamu ke sini. Ya kan? Buah kamu lebih OC. Lebih cepat buah kamu keluar kan? Nah, sekarang kan dia mainnya ini. C8 ngilangin target dulu kan? Bisa dimengerti kan langkahnya kan? Karena kalau habis itu dia langkahnya keluar sini, makan sini, udah D2, rokade. Nah, tadi Kavia takutnya apa tadi? Kuda F6 kan? Nah. Nah, jadi kalau kayak gitu apa langkahnya? Gali udah? Kasena udah? Enggak pakai lama, udah 5-4 ini. Arya? Sudah? Berarti udah. Arya apa? Ah, iya. Gali? Menteri C2 galo? Yakin? Hah? Ah, ya, cakep kan bisa. Menteri? Sekarang ada ancaman trap. Nah, kalau sebagai item, nah ini langkah yang kamu juga mesti belajar sih. Tapi ini belajarnya di partai plastik bisanya kamu lihat. Karena kalau nggak kayak gitu, kamu nggak pernah ngitung langkah itu tuh. Kalau item sekarang, kira-kira langkahnya yang ganggu kamu apa? Dari sekian banyak langkah. Benteng C6, ganggu, ngapain bentengnya lagi? Kelamaan, kuda F3, kuda D2, berhenti kan? Gajah C4 nanti bisa nyusul juga kan? Nah ini di klasik cuman bisa belajarnya nih, G5. Jadi kalau kamu lagi ini buat ngejar ketinggalan, cuman itu, G5. Sekarang kalau dimakan, benteng B8 kan gampang tuh, kayak Kavia main kemarin kan ada juga ide ini kan, di Prancis ada G5 ide ini deflect ya, atau distract lah kalau ininya. Ini kalau makan ke sini B8-nya hilang kontrol, jadi perlu mikir. Ah, cuman mikirnya gampangnya ini ke sini apa ke sini, tergantung kamu tuh. Ada kalau mau kan ini dulu, kalau kudanya udah kamu keluar sini, kalau pakai pion ini ya diagonal putihnya makin makin bolongan gitu, cuman tempo. Nah itu tuh biasanya langkah master tuh, nambah lagi dia E5 dulu baru gajah G3 kalau diusir pakai pion. Nah, cuman di sini kita lihatnya langsung aja yang ini G3 ya. Kalau makan udah pasti salah, kenapa? Nah ini contohnya, ini aja itu. Jadi pas kayak begitu begitu, kalau secara fisiologisnya kalau lawan kamu mikir lama ya, terus dia bikin langkah nggak terduga kayak G5. Ada shortcut psikologisnya gampang. Kamu nggak usah makan, gitu aja udah. Kamu mikirin, dia pasti mikirin kalau kamu makan kan. Sekian lama, dia mikir 5 menit, 10 menit. Habis itu dia muncul langkah G5, seperti yang disebut tadi. Kamu ngapain? Nggak usah kamu masukin opsi gajah kali G5. Anggap aja kamu percaya sama lawan kamu, gitu aja udah. Itu shortcutnya, bukan berarti harus dipakai selalu, biar gampang aja kamu lihat aja sekilas. Gak perlu lagi kamu mikir lama-lama, kalau aku makan gimana ya, kamu pacuan lama mikir, percuma, buang energi. Kamu tinggal ngecek aja nih, oh kalau kayak begini apa ya, oh ada ini, buahnya cepat keluar lagi kan, tempo lagi ya, taktik lagi tuh kan, cek, tutup pakai benteng nih, beri ininya. Tuh, kamu mikir panjang sekian langkah, hasilnya yang enak tetap hitam dikit. Nah, itu apalagi usus harian tuh, kalau lihat pion kan dia demen. Lilian nggak ada bahaya langsung. Ingat, kalau kamu masih di pembukaan, materi prioritasnya belakangan. Ya, itu buat gampang kamu aja ya, kalau memang ada kesempatan makan, makan. Tapi secara umum panduannya apa? Perkembangan aja udah. Nggak buang energi kamu. Oke, kita balik gajah G3. Makanya ini simple nih sebenarnya kalau ininya.
A5. Nah, di sini kamu baru mikir dulu sebentar nih. Oh, kamu bisa lari tadi kok. Oh, atau ada langkah yang lain atau mau dikorbanin? H4. Bisa. Atau ada langkah lain? Nah, sekarang kita lanjut aja ya. Udah F3 aja nih. Kenapa? Nggak takut gajahnya mati? Kan gitu kan? Pertanyaannya kan gitu. H4 gajah E5 karena masuk. Oh, nggak bisa dimakan kan? Kalau makan sini cek, makan lagi pakai kuda rajanya. Tralala tralili itu kamu udah bisa. Oke, H6. Nah, ini idenya tadi sambil ngancam ini, idenya manuver ke sini. Takut. Nggak perlu takut. Kamu lagi ngapain? Lagi masak. Ya, perkembangan dulu balik nah ya. Ayolah. Gajah? E2 enggak usah mikir makan lagi. Sama nih, nah, makanya itu baru ingat tadi. Kalau Arya kadang-kadang udah kayak begini kepikiran apa ya? Jangan makan kayak begini kepikirannya ya. Tuh. Jebol kan jadinya kan. Nah, jadi buat kayak begini apa prioritas kamu? Perkembangan. Nah, udah ngamanin aja. Nih B6. Nah, sekarang berhenti dulu sebentar. Kamu rokade duluan atau ada langkah yang lain misalnya kan? Rokade oke juga. Rokade menteri B2 ngadu. Kamu cek habis itu menteri B5. Nah, di sini dia ngeliat kayak begitu. Dia langkahnya cek duluan. Kenapa cek duluan? Karena kalau rokade menteri B2 ada menteri bedain itu. Ah, itu yang judgement tuh. Kamu nimbang dari variasi dua ini yang mana yang bagus? Kamu rokade dulu apa skak duluan kan gitu. Nah, ternyata setelah di ini dia milihnya skak duluan. B5. Nah, bentengnya yang jaga. Sekarang baru kamu? Kalau dia tetap pakai kuda. Sama. Kan ada kudanya masuk lagi. Kamu kan tinggal ini aja kan speed tadi. Skak, kalau kuda kamu perlu jaga? Hah? Kuda perlu jaga atau apa? Itu kan udah dihitung tadi kan? Aku nang apa ya buah kayak begini ya? Ah, coba. Kan kamu ngitung C6 kan? Nah, sama kayak begini kamu ngitungnya itu lah. Coba berhenti sebentar. Apa ya? Aku rokade dia makan. Kamu perlu makan? Enggak kan? Kamu bisa apa di sini? Kuda 5. Kuda 5 ancamannya apa? Gajah kali C4, gajah kali H5 kebanyakan buat dijaga. Kelihatan menterinya masih offset tuh. Ah, nanti kamu bisa cek lagi nih, dia tujuannya tuh. Kuda C6 apa? Oke, sekarang rokade ya. Rokade hitam gak banyak pilihan nih. H4. Ini pilihannya gajah lari atau kuda kali G5. Kalau dilihat yang tadi, kamu langkahnya apa? Gajahnya diancam kan? Lagi diancam. Kamu milih yang mana yang paling bagus? Tunggu satu-satu dulu. Ditimbang-timbang nah itu tadi, tapi kan memang kadang-kadang ada yang ini. Jadi kamu biasain milih kan.
kadang-kadang ada sekian pilihan hampir sama deket-deket. Yang ini cantik, yang ini manis. Cantik sama manis orang kan feelingnya pokoknya kan bagus kan. Beda ganteng sama gagah sama ini apa? Orang tahunya ganteng gagah yang penting bagus kan, berarti kan buat cowok kan. Cantik manis buat cewek udah pasti di atas rata-rata kan nilainya kan. Gitu umpamu. Nah, kamu milih mana yang ini? Yang paling cocok. Nah, nanti kalau Kak Sena kan dibilang lagi, senyum lagi ke Sena kan. Kriteria tadi itu, nah, mana yang paling cocok buat kamu? Kadang-kadang, nah, yang itu tadi, yang pas mikir, kamu kadang-kadang mikir di antara yang bagus-bagus kan, ada tiga yang bagus-bagus nih, mana yang paling bagus? Ada kamu milih langkah yang paling bagus di antara yang jelek-jelek, yang rusak-rusak. Ini masuk angin, ini pingsan, ini mencret. Mana yang agak ini dikit? Lawan dikit. Ah, carilah langkahnya kan. Jadi. Ini banyak langkah menariknya nih. Kalau di diet ini semua kelihatan enak. Nah, biasanya kalian pas semua kelihatan enak ini kalian milihnya yang karena buru-buru. Sudah? Kan tinggal milih aja tuh. Kadang-kadang kalau kamu perlu guts itu tuh, apa? Cap cucup. Nah, kalau Gali kan sering gitu tuh, cap cucup kembang kucup nih kalau dia kepepet. Seringnya kayak begitu mikirnya. Ancamannya H kali G. Nah. Sekarang yang ada kan, menterinya di mana tadi? Biasa tuh. Kuda A, kuda ini, gajah lari, yang mana? Atau makan dulu kan? Makan dulu sini baru lompat. Ini kan keikat nih. Atau makan. Iya kan? Makan, makan sini, makan sini. Everything look delicious. Semua enak. Nah, kayak kita makan Padang, dihidangin kan. Kecuali Kak Sena. Kak Sena makan Padang, dia cuma lihat satu yang gak ada sambal. Ya, Kak Sena. Padang kan ada rendang, ayam bakar, ayam goreng, ayam bumbu kan? Rendang. Masalahnya kalian cuma boleh milih satu, itu aja tuh. Wah, ini ada cerita menarik nih. 19 tahun yang lewat. Di sini. Di Sumsel sini. Pon dulu. Ada tuh, entah bupati, entah ini, dari utusan daerah tertentu lah ya. Makan nasi Padang. Semuanya itu dicicipin semua loh. Ngetes semua deh. Enak dari timur sana sih. Kalau Sumatera Jawa udah biasa ketemu kayak gitu kan. Ini makan Padang sederhana masih ingat baru gitu. Semua dijanjikan makan. Cuman kalau di sini kan kalian bagus-bagus semua, kalian cuma bisa milih satu, enggak bisa. Sudah, Rafi udah. Nah, kamu perlu keyakinan tuh ketika kadang-kadang kayak begitu, Sen. Ingat tuh, kalian kalau main itu tuh kalian cuman bolehnya mikir yang lama tadi ketika apa? Kalau sebagai putih tadi misalnya kan? Nah, kalau di sini tadi sebenarnya kalau ketika kamu tadi udah rokade, udah yakin itu tuh kamu di sini enggak mikir lama lagi karena sebelum mestinya udah dihitung. Kamu yang lama itu apa tadi? Rokade sama menteri ini aja tadi itu kan sebelum itu lagi langkahnya. Paling itu. Pas sudah ini paling lama itu sebenarnya 3-5 menit. Ini udah lebih kan? Jadi kalau prakteknya itu jadi salah tuh. Kenapa? Mikirin kamu ketinggian jadinya. Tapi apa?
Gajah E5. Gali? Udah? Udah E5. Sen? Makan? A6. Arya? Makan? A6. Iya? Udah? Udah E5. Ini sengaja baru diliatin kayak begini nih ya. Udah E5. Ya. Ah, makanya itu tadi berulang. Nah, ini makanya praktek nih. Kalian seling salahnya kapan? Hah? Kapan? Sering salahnya ketika udah enak. Ini Pak Dubi bukain aja deh biar kalian ini. Pak Dubi udah cek dari tadi nih. Pasti banyak yang ini. Kenapa? Pilihannya. Karena udah Pak Dubi bilang tadi kan. Kayak makan. Hidangan. Padang. Ada ayam ini. Ya kalau Kak Sena makan ini lihat apa? Yang sambal-sambal itu Kak Sena udah pasti enak kan sebenarnya kan. Cuman tahu risikonya kan pedes gak kuat. Nah. Ini Pak Dubi liatin aja biar kalian gak ini. Tuh lihat yang tiga nih. Ada nggak langkah kalian? Oh, Sena, Arya dua kali. Nggak ada kuda di dua kamu, ya kan? Nggak ada kuda A3. Padahal udah dibilang ada trip tadi kan, kuda A3 cakep. Ya yang lain tetap unggul. Menteri sini, menteri A2 kan bisa makan sini itu satu. Bisa juga apalagi? Makan pion di sini, ngancem sini kan. Nah, seringnya ngapain? Potong. Cepat motong kenapa? Ada variannya apa ya? Habis itu nak tahu enggak ngapain enggak di. Nah, itu makanya perlu dicek kamu pakai chest AI itu tuh. V. Salah satu pakai CS. Kamu ngelihat 1-2 langkah, kamu berhenti, kamu potong langsung, kamu nggak berhenti setelah langkah itu tadi, berhenti dulu sebentar, lihat lagi apa kemungkinan yang ada. Ya, nyacar biasa. Ya, udah lihat kan? Yang paling bagus gajah E5, netral karena nggak kemana-mana. Ya, kuda E5 yang tadi. Kuda E5 tukerannya kelewat banyak nanti kan? Kan makan game, makan benteng lagi kan tukarannya jadi banyak. Iya, tukarannya jadi banyak. Kuda ini kuda B2 masih mending. Nah, pergi. Gajah E5, ya. Nah, ini tadi Via takutnya ini kan. Abis ini aku udah tahu lagi, Pak. Kan double? Nah itu tadi kebiasaannya kemarin namanya sering cut itu. Nah itu yang kamu tandain itu, kamu begitu ngeliat ini kalau nggak clear kamu langsung cut. Nah, itu aja tuh yang jadi ini. Oke, sekarang H4 tadi apa langkahnya? Nah, E5 aja simple dia dulu. Udah F6. Nah, balik lagi, kalau kamu lihat tadi, apa langkahnya yang ada? Kuda A3, menteri A6. Nah, cuman dua itu tak ininya. Ya. Karena udah direk kan, buah kamu aman. Nah, dari sini kan kamu udah, makanya perlu gak hapus-hapus lagi ini. Balik lagi, ketika kamu gak di opening, gak di ini, yang kamu ingat apa? Ini nah, posisi. Posisi raja. Ya, materi. Kamu kalah materi, tapi kerja sama buahnya gimana? Nah, raja lawan di tengah. Koordinasi buahnya gimana? Jelek apa bagus? Jelek kan? Kamu koordinasi buahnya gimana? Ah, udah. Di kelas kamu nggak mikir materi lagi mestinya. Memang udah belajar gini. Kompensasi tuh. Imbalance kata ininya. Nah. Menteri kali A6. Jangan gajah C4 ya. Kalau gajah C4, orang balikin lagi. Masih ini sih, tapi panjang judulnya. Jadi ini aja ya. Benteng B7. Nah, nak ngapu lagi, berhenti sesaat dulu. Kenapa nak makan kuda dia? Oh, bentengnya C8 tewas.
Nah, langkahnya cuma dua. Apa langkahnya? Pas break kayak begini, nggak balik tadi. Kalau kamu setiap langkah mikirnya lama, berhentinya lama, oh, berarti ada yang salah ngitungnya kan? Pas kayak begini, kamu berhentinya sejenak aja nih. Oh, segini. Bentengnya keikat di situ. Ini kamu bisa makan ke sini, ini bisa ke sini. Prioritasnya kamu tadi apa? Prioritasnya tadi perkembangan satu, tapi buah kamu udah berkembang kan, tinggal masalahnya kamu tinggal milih aja nih, ngutip satu di antara dua. Berarti yang diinget-inget apa? Paling susah menangin buah? Buah menang. Orang kalau duitnya dikit, dia bisa hemat tuh. Raffi misalnya kan megang duit 15 ribu jajan ya kan, dia tahu tuh kalau beli ini nanti aku gak jajan lagi gitu kan. Coba lah sekali dapat pegang duit 100 kan, oh, malah bingung dia beli yang enggak-enggak. Kan duitnya 100, gak takut dia habis duitnya kan. Habis belanja, habis kan. Taunya yang belanjain gak dari coklat, kacang, apalagi kali kan. Nyali. Itu belajar, tapi kalau duitnya pas-pasan dia hemat dulu tuh biasa. Nah itu makanya kalian belajar nandain. Oke, thumbs up. Apa langkahnya cuma dua? Ini mestinya nggak lama kamu mikir tadi nih, kalau kamu prinsip ininya, karena prinsipnya buat kayak begini kamu ngapain? Cari materi. Nah, kamu udah kalah ini kan tadi kan? Kompensasi kamu apa? Kamu dapat gajah dua pion lawan benteng. Posisi kamu gimana? Raja aman. Buah superior. Lo tinggal ininya aja. Ada yang sering perlu ingetin. Apalagi apa buah kamu yang jelek? Ah, pas buah kayak begini gampang nggak cari materi lagi kamu dulu. Nanti kamu jangan-jangan gajah kali F6 pak? Wah celaka lagi itu. Perlu. Nah banyak kan? Nah. Itu tadi yang ditanyain. Jadi ketika buah kayak begini, kamu nggak ingin ngapain? Udah jelek orang kamu makan, nah, kan dapat sepion pak. Nah, celaka gitu. Sudah habis. Apa langkahnya selain ini? Ah? Tapi apa? A3. Gali? Sena? Naik F? Kok naik F? Oh, nah ini. Nah, Menteri B2 kan lepas juga, kan? Kuda B2, Pak. Kuda B? Kuda B? Selain itu? Kamu Parubi cuma bilang dua, kan? Kalau dilihatin nanti aku udah A3. Boleh juga kalau tadi memang ada bebannya. Kenapa ngancem? Sekarang ada ngancem itu? Ah, kuda kamu ada lagi itu yang dipakai-pakai. Memang nggak gampang. Naik on dream, dim. Kuda kalau di pojok redup katanya. Nggak bercahaya dia, ngapain dia di pojok? Kecuali tadi kan ngancem. Nah, jadi gampangnya gajah C4 kalau nggak kuda B D2 sen, kuda F3 ke D2 udah pasti. Nggak bagus sudah. Karena kuda kamu ini tadi kan, kamu kuda BD2, idenya ngapa? Ah, tadi baru ada tuh, kamu nak makan, habis itu kuda E4, kan ada kan? Aku pikirnya makan dulu baru kuda BD2, lagi-lagi baru kuda E4. Urutannya, makanya kamu tadi, biar gampangnya gitu aja tuh, kamu unggul perkembangan. Apa buah kamu ya? Apa buahku yang masih jelek ya? Kuda B, D2, kalau enggak gajah C4, boleh juga idenya tadi, itu tadi sama tuh. Kamu nanti bisa makan ke sini juga kan, gajahnya ke sini. Nah, sekarang kita lihat gajah C4 ya. Gajah C4 makan. Ah, ini baru discover ya. Oh, siapa tadi yang nambah ya? Lupa Perubi. Raffi ya? Kasana, Pak. Raffi. Arya, kau nambah gak? Tidak, Pak. Oh, Sena. Gali ya? Oh, no.
Kok kuda apa tadi? Oh, udah. Oh, kuda B ya. Oh, cuma berdua yang nanti langkahnya itu dia. Apa-apa. Ya, itu kamu tandain itu tuh ini. Justru itu kalau kamu yang dijago ngapain lagi? Kan udah baru bilang Carlsen aja tuh middle game-nya masih belepotan kok. Apalagi kita, makanya kita belajar ngurangin kesalahan itu, nandain. Kan udah dibilang tadi, yang paling susah kapan? Ketika buat kamu enak. Kadang-kadang kasihkan mikir. Caturnya belum tentu perlu dipikirin. Kalau kamu pakai yang itu tadi, rule of thumb, prinsip catur. Ngapain masih di nih? Buah belum berkembang. Ngapain? Ya, kuda B, D2. Simpel kan? Gampang dimengerti nggak? Raja orang masih di tengah. Buahnya nggak, koordinasinya nggak jelek. Apa? Nggak bagus. Sudah. Nah, ini yang simpel taktiknya nih. Makan kuda B, D2. Push ke situ lagi. Makan. Nah, ini jadi apa? Nah, ini yang converting namanya tuh. Ditransfer. Tadi kamu unggul apa? Unggul serangan nggak? Unggul perkembangan. Sekarang kamu unggul? Materi dua pion, Arya. Style Arya nih. Kalau kayak begini, biasanya Arya udah jago nih. Udah B, D7. Karena baru tuh, idenya mau makan? Makan-makan ya. Di sini berhenti lagi sebentar. Kalau dia makan, udah saya masuk lagi. Simple. Terus apa lagi ya? Ini langkahnya gampang, tapi biasanya kalian milih langkah yang lain. Ini tipikal ini nih. Quick, gak dihitung. Raffi. Yali. Apa langkahnya putih? Cepat, gak pakai lama. Kalau kamu main blitz, kalah kamu jatuh jam nanti. Udah gili, mau sen? Quick, gak usah kamu. Kamu apa yang berasa feeling kayak pacatur kayak begitu? Ah, Arya. Arya. D5. Oh, D5. Ya tuker, sayang lah kamu tuker ininya. Boleh juga. Ah, balik tadi. Ada yang di sini simple langkahnya. Untuk ini ya. Kamu udah pernah berbilin ya? H3 langkah yang makanya pakai perbitanya cepat. Pasti kamu banyakkan salah. Pasti kamu banyakkan. Karena apa? Buru-buru bawahnya kan buru-buru. Nah, selagi ada benteng, selagi ini backrank-nya dihindari itu satu. Buat apa? Mastiin ini jadi target fix kan? Udah. Jadi kalaupun ada pertukaran habis ini kalau dia yang makan enggak ada masalah. Ya, kamu makan pakai kuda yang ini itu maksudnya tadi itu. Jadi kuda kamu tetap ini kan. Ada juga langkah yang lain ini. Tapi ngapain ngasih orang ini? Apa aja udah enak sih sebenarnya. Makanya perbaiki Excel tadi tuh. A3, C2. Oke, perbaiki tanya. Ini langkah cepat aja nih. Sen. Nah, balik lagi ke buah kamu terancam enggak? Enggak? Apa? Enggak cepat? Gali? Nah, kau main kilat tadi kan? Kuda G5. Raffi? Oh, sampai. Aya? E5, Pak. Hah? E5? Apa lah kamu? Oh, makan lah ya. Iya? Nggak, langkah cepat aja, berubi nggak ini? Ini belajarkan kamu belajar. Ya. Oh, kuda lima. Kamu belajar guts istilahnya. Itu tuh belajarnya nanti itu tuh dimanuver sama ini, posisional. Berubi udah tebak juga, kalian bakalan salah, nggak masuk sama kalian langkahnya. Kalau A3 mana masuk sama kalian kan langkahnya? A3, satu yang dimainin ya. Kalau gajah H2, pernah hitung? Oh, ini Sena mestinya dapat nih. Ngumpetin? Kalau gajah H2 kan ngumpetin kuku. A3 apa nih? Oh, gajah H2 tuh. A3 tuh dia kuda A5 lah. A3 supaya apa? Nah, kan kontrol ini tadi. Kuda? Ah, ini tadi. Bisa A5 dah. Kan bisa. Pro? Biasanya kayak, cuman lupa. Apalagi kalau udah asik-asik nyeruduk kan. Buahnya udah tenang, bawahnya mau? Mau nyeruduk tetap. Biasa itu. Nah, makanya catur kamu pintar belum jaminan, ada lagi psikologis itu namanya. Makanya
Yang juara catur jaminan pinter ini enggak, belum tentu. Yang bisa kontrol itu tadi emosionalnya kapan kamu ini. Oh, yang pinter ini IQ-nya yang tinggi mestinya enggak juga. Karena ada faktor psikologis tadi. Nah, ini langkah kalem nih, sunyi ya. Kalau makan ini ya masih enak juga, cuman ngasih ngasih orang ini lagi lah perlawanan dikit. Ah, belapan. Udah belapan tuh. Kamu apa tadi? Ini udah konver ya. Kamu tadi kalah ini, kalah kualitas, sekarang menang materi ya kan? Ah, plusnya apa? Raja kamu lebih aman, pionnya lebih, struktur pion juga cakep. Quick, kalau dibilang quick ini. Lumayan. Cuman Vija yang polos ya. Vija cuman yang ini kosong. Ayo cepet. Dia belajar ini kan buahnya clear sudah. Komplikasi nggak? Via, komplikasi nggak buahnya? Nah, ini yang bikin sering bikin rusuh nih. Dek, apalah kamu? Ya? Ah? Ah, makanya Perbi tahu. Makanya terakhir yang Perbi tanya dia tuh. Udah menang apa? Udah menang mati. Ngapain kamu? Menteri diancam gajah kamu diumpetin tadi. Karena kalau dimakan situ kayaknya jelek kan? Pakai ini kan? Nah. Ini kan F6 kan? Tadi kan? Kan A3 jalannya dulu. Idenya ngapain kuda? A5 kata Kavya tadi kan? Nah, sudah. F6. Kan kepaksa? Ngumpet. Ada lagi peta bagus nggak buat gajah kita? Ah, ini salah satu. Kayak, buah kayak begini gajah kamu cerah nggak? Tuker. Clear satu. Nah, dia lagi. Ngapain lagi ya? Oh, tadi udah ada nih kamu nih. Apa yang bisa kamu expand lagi ya? Orang buah kayak begini, enam apa ini, buat ngidupin gajah kan? Kadang-kadang kamu pakai proplastik terus tuh. Orang mau ngapain? Ngidupin gajah, kamu menang dua pion. Biasanya Arya pinter nih. Kan udah tadi tuh, makan ya. Makan kuda. Sekarang apa lagi langkahnya, putih? Gat, pakai gat tadi. Kadang-kadang kamu nggak perlu mikni tadi. Nanti kalau ada yang menarik, tapi kayak gini nggak ada langkah taktiknya nggak ini tadi. Ini lebih posisional sih ininya. Main posisi aja dikit-dikit. Nah ini kalian memang kadang-kadang gerah nih buat kayak begini. Apalagi Kavya, bawaannya mau kombi, nyeruduk. Iya kan? Mavi Gali sama juga tuh ini. Dia kan maunya kombi. Begitu nggak ada buat kombi lagi. Kayaknya. Ada? Sen. Ah, Delimo. Kenapa ngikut ke Sena kau? Sama? Oh, kau tahu ya. Ada apa tadi naik. Jadi mikirnya apa? Pro? Ah, gitu tadi. Kau tahu kalau di kode kau tahu. Tapi kau main ada yang ngode-ngode enggak? Ah, makanya kau belajar DWD. Tanya tuh, pas kayak gini, kita mau ngapain kalau kau nggak tahu yang kau kerjai? Kalau kita nggak tahu, kita mau ngerjain sendiri. Tanya tuh, kita kan main lawan tuh. Kira-kira lawan mau ngapain ya? Apa yang istilahnya kamu nggak suka? Kamu jalan rencana kamu atau kamu cegah rencana lawan kan gitu? D5 udah pasti nih. Kalau nggak, kuda FD2 ya ngikat-ngikat lagi jaga-jagain gitu kelamaan kan. D5 yang paling strike ya. Biasa tuh ngadu. Hitam kan kayak gitu. Kalau lagi diseruduk dia ngadu kan ngarepin. Nah, agak murah dikit lah ininya. Ah, ini pro plastik lagi nih. Buah kayak begini yang diharapin lawan apa? Bukan gitu maksudnya. Sebisanya dia mau cari apa nih buah kayak begini? Sekak? Ah, udah mikirlah dulu. Kan ngerusuhnya cuma cari sekak-sekak terus kan? Nah, kan proyeknya nggak ada. Kamu punya pion bebas di A, punya pion lebih di D.
Normalnya buah kayak begini oh ya ini udah pernah perwiliatin ini dulu dikit SN panasnya kalah ada Nah, pihak ini mesti belajar yang ini nih. Yang steady. Kalem mu. Nah. Oh, kalem. Oh, kalem. Sudah, apa langkahnya? Cepat. Lupa, sebegiannya lho, Pak. Kalem, Pak. Ya, kuornya. Kuda, udah. Ini kena cover, kan? Nah, apalagi isinya. Ini kudanya kikir. Gak banyak nih, paling kesini kan kudanya. Kudanya dari sini ke sini, ke sini. Ke sini. Oh, masih lama gajahnya. Gajahnya kena stroke nih. Dah. Udah enggak masuk nilai, cuma perbitanya. Kalau yang taktik perbitanya, kalau ini sih enggak taktik, makanya cuma nanya tadi. Kalian cuma perlu berasa cepat. Sen? Ah, kuda yang mana? Ah. Gali? Mau nanti catatanmu. Kau? Aku belum nulis. Kan? Kau ngikut-ngikut. Apa lah kamu? Oh. Semua ya. Ini. Aku ngikut Kak Sena. We are friend. Kak Sena kalau gitu tuh dia kalau nggak kalem lah dia gampang dia ini. Nah, kalem. Lain-lain tuh kalian dipilih kayaknya kan makanya tuh. Jangan ngikut yang lain. Kalian juga belajar tuh. Kuda? FD2. Benteng kali F1. Nomo? Ah, enggak ada lagi peluang sekak. Benteng kamu kan sederhana habis itu dorong pion, dorong pion, dorong pion. Kan gitu. Habis itu cek kan dorong pion kayak gitu. Benteng-nya kan? F cek bukan menteri B1 B6. Ancamannya apa nanti? Cek. Ah. Nih, ancamannya apa? Dorong pion. G4, nah ini langkah putus aso. Nih, slowly udah semua langkahnya kan? Oh, tunggu dulu, apa lagi ya? Oh, ini baik. Apa ya? Ah. Berhenti lagi sudah, karena kamu ada pilihan lagi kan? Oh, tadi siapa yang main cepat, main kilat? Nah, apa langkahnya ya? Kamu main kilat tadi kan? Maju pion lah. Ah? Masing-masing mereka maju pion. Pion yang mana?
Ah kan pasti ngomong ke pian, maju pian, pian yang mana kok masih. Orang kuda kan ketahuan nak lompat nih kudanya nih paling. Ah, kuda C4 kuda ini ya. Pasti mula. Sen. Kuda C4 juga. Gali. Kuda. Ah, kuda. D7. Kuda D7. Ah. Rafi. Kuda D7 kan ada target pin kan, mumpin kan? Ah. Ah, kuda E5 dia. Perlu mikir. Ah. Apa lagi? Ah. Sisanya udah gampang ini kan, enggak ada lagi peluang ininya kan, kamu makan lagi boleh. Gajahnya tuh ada pengaruh enggak gajahnya nantinya lah? Enggak, kamu kan tinggal makan ini, gajahnya lari sini, makan sini. Kalau enggak skak sini habis lagi sini. Empat pion kamu bisa korbanin ini. Ya kan? Nanti dikit-dikit G3 naik raja baru lepasin kuda 400 ton pionmu pasti menang lah. Kan makanya ditanya tadi ketika buah kamu udah ngudo pion, orang enggak bisa ngapain kayak begini, paling cari peluang draw kan? Bikin kerusuhan bisa enggak dia? Enggak. Nah, itu tuh yang kamu catat-catat, ingat-ingat pas buah kayak begini, oh, simple. Pas buah kayak begini kamu mesti ini. Jadi ada masanya kamu mikirnya taktis, ya. Ada masanya kamu mikirnya prolaktis. Ah? Oh ya udah habis ya kamu, makanya lihat-lihat ya. Ini Rafi 3, Arya 3, oh Olivia 2. Ah? Oh enggak, yang ini udah enggak. 3. Oh, Kak Olivia cuma yang poin 2 ya, kurangin lah 2. Hapus dua, itu kafia loh. Ah kafia mau coret juga. Udah. Nah itu tadi kamu ingat, itu salah satu contoh, itu mainland namanya. Yang susah kan itu tadi, kamu nggak tahu tuh kapan. Nah sama kayak bom mobil, kafia tahu nih. Kapan pakai porseling satu awal, awal mobil jalan. Terus kapan lagi? Lagi nanjak. Gigi ya, porseling namanya kalau gigi satu tuh masuk. Ah. Kalau lagi nanjak, ah, pakai gigi satu. Pakai. Kalau jalannya udah ini lancar berapa? Gigi empat dan gitu. Kalau enggak ya dua tiga aja dulu. Kalau di sini bisa jalannya berapa? Kamu jalan di Tanjung Nim berapa pakainya? Dua sama tiga paling. Empat. Walau alam, empat udah sampai Muara Enim, kamu simpang ke situ baru bisa pakai empat. Kalau di sini nggak ada yang bisa kamu pakai empat nih. Nggak ada yang bisa kamu pakai empat di sini. Jalannya mungkin bisa, ya, udah licin gitu kan. Kenapa nggak bisa pakai empat? Karena mah macet itu tadi. Nggak ada, nah itu tadi logikanya gitu, terbelajar gitu loh.